saya luka-luka. Taksi tadi sekitar pukul 17.30 ini ada mobil plat AE dari arah atas, dari arah Magetan, ini meluncur ke bawah. Terus kemudian menurut keterangan saksi juga, setelah menghindari motor, kemudian mobil tersebut lari ke arah kanan, ke arah kanan yang berlawanan arah, dimungkinkan karena kemudian turun lagi, nabrak warung, terus kemudian nabrak motor lagi, kemudian mobilnya lari ke arah kiri dan akhirnya terbalik. Untuk kondisi penumpang mobil gimana, Dan? Untuk kondisi penumpang mobil, untuk drivernya atau pengemudinya ini dalam kondisi luka berat. Namun demikian untuk penumpangnya ada 3 orang, 1 anak kecil dan 2 ibu-ibu. Itu tidak apa-apa, dalam keadaan selamat. Laki-laki yang nyetir? Yang nyetir perempuan, Bu Yuningsih, umur 54 tahun. Dan mungkin untuk yang ditabrak ini dan mobilnya kena, bekas mobil yang di luar, di warung dan di jalan tadi, mungkin berapa dan total? Gimana? Total kendaraan dan yang tabrak. Oh, yang meninggal dunia 2, kemudian yang luka berat ada 4, kemudian yang luka ringan ada 2. Termasuk pengemudi kendaraan mobil tadi yang luka berat. Pengemudi warga Magetan. Warga Magetan ya. Siap. Warga Magetan, ya warga Magetan. Gitu.